An Abi Abdullah Jabir bin Abdullah. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, hadis ke-519. Qala, beliau berkata, ba'athana Rasulullah, Rasulullah pernah mengutus kami dalam sebuah peperangan. Wa ammara alaina Aba Ubaidah radhiyallahu taala anhu, dan menjadikan pemimpin di antara kami Aba Ubaidah. Ini adab. Kalau Anda bepergian, hendaknya harus Anda tunjuk siapa yang memimpin. Harus ada imam. Kalau Anda bepergian, minimal 3 orang sebisa mungkin ya. Supaya salah satunya menjadi imam. Jadi jangan biasa pergi sendirian. Tapi kalau negeri aman, itu pendidikan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti itu. Kalau bertiga, kalau berduaan kan. Kenapa kok berduaan, Cita? Kalau berduaan itu sampai waktu Habib Salim Syatiri cerita gini. Kan Ali ya, gimana ya Habib? Kenapa kok seperti itu? Iya. Kalau bertiga itu aman. Kalau satu mati, satu ngerawat jenazahnya, satu ngabarin. Kalau berdua, mati satu bingung nguburin, enggak ada yang ngabarin. Jadi minimal 3 orang. Artinya memang itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Hendaknya minimal bertiga. Kemudian jika saling membantu, hendaknya diangkat salah satu dari mereka adalah siapa? Imam, pemimpin. Supaya tidak ribut belinya belok jalan mana, rumah makan mana dan sebagainya. Harus ada pemimpin supaya tidak ada khilaf nanti. Dan inilah dilakukan Nabi, ammaru alaina, menjadikan pemimpin amir di antara kami adalah Sayyidina Aba Ubaidah. Natalaqa iran, untuk mencegat kafilah onta yang membawa barang makanan yang dulu pernah juga menjarah kaum muslimin, akhirnya ingin mengambil lagi balasan. Jadi kaum kafir Quraisy waktu itu menjarah kekayaan kaum muslimin, maka saat itulah Nabi memerintahkan untuk mencegat rombongan-rombongan mereka. Likuration, jadi air itu adalah onta dengan bahan makanan di atasnya miliknya orang kafir Quraisy. Wazawadna jiraban min tamrin lam yajitlana ghairah, dan dalam bepergian itu kami membawa bahan makanan yang kami letakkan di jirab. Jirab itu adalah wadah yang dari kulit. Di situ kami beri korma, isinya korma. Fakana Abu Ubaidah yu'tina tamratan, Sayyidina Abu Ubaidah memberikan. Dalam riwayat lain tidak memberikan satu korma. Mula-mula diberikan dengan wajar sampai perut kenyang. Ternyata belum beres juga urusannya itu sampai kormanya habis. Sampai yang terakhir setiap hari dikasih satu korma. Sehari suruh makan satu korma. Jatahnya satu. Waktu itu 300 orang lebih. Satu. Fakila, kaifa kuntum tastauna biha? Yang bercerita Sayyidina Jabir bin Abdul ditanya, yang satu korma untuk sarapan pagi, makan siang, makan malam, sehari makannya setor, gimana cara makanmu waktu itu? Dijawab, namussuha kama yamussu samiya, ya kami isep-isep saja seperti anak kecil ngisep permen itu. Tsumma nasyrabu 'alaiha minal ma'i, kemudian saya ambil air, kemudian saya aduk dengan air, saya minum, kenyang. Fatakfina yaumana ilal laili, sehingga cukup di hari itu sampai malam. Wa kunna nadribu bi isyinal khayb khabata, dan kami kadang untuk menyempurnakan kelaparan untuk makan kami setelah kurma satu yang dicampur dengan air, ada khabat itu satu pepohonan yang di situ ada daunnya untuk makanan ternak. Kami pukul-pukulkan tongkat kami agar rontok dari dedaunan itu, dari daun yang kering itulah yang kami makan. Tumana belluhu bil ma'i, kemudian aku basahi dengan mak. Nabulluhu bil ma'i, kami basahi dengan mak. Fanakulu, kemudian kami makan. Itu adalah keadaan bagaimana para sahabat Nabi menjalankan tugas Nabi SAW, tidak pernah takut yang namanya lapar. Makanya anak-anak yang dapat tugas berjuang, jangan mikir makan apa. Sudah zaman sekarang enggak susah. Enggak sampai kamu makan daun, ya. Tidak sampai kamu makan satu kurma, insya Allah. Makanya ini lemahnya juru dakwah ini adalah mikir makanan, mikir cara hidupnya kayak apa. Sudah dicukup oleh Allah, insya Allah. Makanya para juru dakwah jangan takut, pada santri-santri yang sudah lulusan pondok pesantren, jangan mikir besok itu saya makan apa. Akan tapi berjuanglah. Nabi sudah memerintahkan kepadamu, baldihu ani walau ayah, sampaikan apa yang sudah kau pelajari. Berjuang, ayo. Umat butuh cara sholat, cara wudhu dan seterusnya. Jangan sampai mondok bertahun-tahun tak tahunya balik ke rumahnya sendiri, enggak pernah keluar rumah. Tidak bermanfaat untuk umat. Sayang ilmumu. Ayo berjuang, ayo berkembang.
kita bisa bareng-bareng, ayo. Kita butuh, kita masuk pelosok-pelosok, pulau-pulau sana. Butuh mereka ustad-ustad yang bisa mengajari mereka baca Al-Quran. Mengajari mereka ilmu wudu, ilmu sholat, dan seterusnya. Dan ini keadaan para sahabat Nabi di saat disuruh Nabi tidak peduli. Satu kurma diisep-isep. Qala wantalakna ala sahilil bahri. Kemudian kami melanjutkan perjalanan mengikuti pinggir pantai. Meniti pinggir pantai. Farufi lana ala sahil bahri kaihatil kethibid dhakmi. Kemudian ada yang meninggi, ada nongol, ada gundukan begitu. Seperti gundukan pasir, geluntung begitu. Gundukan. Dari kejauhan, apa itu kok tiba-tiba ada kayak gundukan pasir, kayak bukit kecil begitu. Dari kejauhan, belum mengah, dari kejauhan, apa itu? Fa'atayna, kami coba mendekati, karena aneh, janggal itu. Sama di pinggir pantai kok tiba-tiba ada gundukan, kok ada batu menongol, ada tumpukan pasir begitu. Kok kalau ada tumpukan pasir kok kenapa tidak bisa terbawa oleh air, oleh ombak? Kami mendekat, fa yadabatun, tak taunya di situ ada binatang. Tut'a al-ambar, namanya ambar, binatang laut, ikan gede, ikan raksasa. Setelah kami dengar, ikan raksasa. Faqala Abu Ubaidah, kemudian Abu Ubaidah berkata, maitatun, bangkai, ini bangkai. Thumma qala la. Jadi Ubaidah mengatakan, bangkai, jangan dimakan, enggak boleh kita makan bangkai. Thumma qala, kemudian ada yang berkata di sana, enggak apa-apa, bal nahnu, kami ini rusulu rasulillah, utusan Rasulullah, fisabilillah, di jalan Allah, wa qaturtum, dan kalian sudah dalam keadaan darurat, enggak ada yang dimakan. Makan saja itu ikan gede yang mati itu. Fakulu, makanlah. Fa'akumna alaihi syahra, kemudian kami membuat perkemahan di sekitar ikan tersebut sampai satu bulan. Menikmati itu. Jadi makan di tempat tersebut, dan kebetulan itu jalan yang diperintahkan untuk dilewati. Diperintahkan oleh Nabi untuk melewati tempat tersebut, makan di situ. Wadahnu thalathmi'ah, kami 300 orang. Hatta seminna, sampai kami itu gemuk. Gemuk, sampai cukup, kenyang, makan enak, setiap hari makan ikan. Makan ikan gede, gemuk. Walakat ra'aituna na'tarifu min waqbi 'ainihi bil gilali duhna. Dan karena besarnya ikan itu, dari matanya itu akan menetes lemak-lemak. Kami wadai. Wanaqta minhu. Al-fidara kathawri au qadri thawri, sehingga diambil dipotong dari matanya tadi, kemudian lubangnya, kemudian kami potong itu, motongnya gede-gede seperti potongan sapi kerbau, jadi tidak tahu gedenya seperti apa itu, jadi dipotong sekerbau itu dikeluarin, dimakan bareng, dipotong lagi segede kerbau thawr, ya, dimakan dan seterusnya. Walaqad akhadha minna Abu Ubaidah 13 rajulan, sampai Abu Ubaidah menyuruh 13 orang dari kami, fa aqadahum fi waqbi ainihi, suruh masuk ke tempat matanya ikan tadi, 13 orang masuk. Nah ini gede banget. Wa adhdhan, kemudian dari sisa-sisa tulang rusuknya daripada ikan tersebut, min adlaihi, dari tulang rusuknya diambil, fa aqamaha, ditegakkan. Tsumma rahala adhamu ba'irin, kemudian paling gedenya onta dikasih pelananya, kalau sapi nama, kalau kuda pelananya, kemudian ada orang duduk di atasnya, suruh berjalan, ternyata tidak bisa melampaui tingginya tulang rusuknya satu, tidak tahu ikan gede, maksudnya ini saya pengen cerita kalau ikan ini gede banget. Famarra min tahtiha, kemudian onta tadi berjalan di bawah tulang rusuknya ikan tadi, enggak nyondul, enggak sampai kesentuh. Wa tazawwadna min lahmihi wa sya'iqa, kemudian setelah itu kami potong-potong dagingnya, kami jadikan dendeng ikan, ya, namanya ikan asin gitu ya. Kalau dendeng daging, namanya dendeng. Wa sya'iq itu adalah ikan yang dikeringkan. Jadi nama ikan asin. Kalau daging namanya dendeng. Kalau daging yang dikeringkan namanya dendeng. Qadid kalau bahasa Arabnya, qadid kalau bahasa Arabnya, wasyaik ini adalah ikan yang dikeringkan, ikan asin kayak begitu.
Sudah. Falamma qadimnal Madinah ta'atayna Rasulullah, setelah datang ke Madinah, kami datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fadzakarna dzalika lahu, kemudian kami ceritakan kepada Nabi, jangan-jangan kami salah. Kalau salah tinggal tobat saja, wong waktu itu memang betul-betul lapar. Faqala wa rizqun akhrajahullahu lakum, itu rezeki yang Allah berikan kepadamu, buah dari kesabaranmu. Ini termasuk karomahnya para sahabat Nabi. Ini dikatakan keramatnya para sahabat Nabi. Dan karena keramah, karomat ini kemuliaan, lihat. Dalam keadaan lapar, makanannya tinggal satu korma, ternyata Allah kirim ikan. Tidak tanggung-tanggung, ikannya segede itu. Dan dimakan sampai mereka kenyang, sampai gemuk mereka. Nabi berkata, فَهَلْ مَأَكُمْ مِنْ لَحْمِ شَيْءٌ, apakah masih ada daging itu, فَتُطْعِمُونَ, kemudian kau berikan kepada kami. Dari inilah, Nabi difahami oleh para ulama, Nabi menginginkan dari daging itu bukan karena kami, Nabi tamak dengan urusan daging ikan itu. Tidak. Karena ikan itu unik, diberikan oleh Allah dalam keadaan butuh, ini pasti kebaikan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi minta, "Jika ada, berikan kepadaku." Fa arsalna ila Rasulullah minhu, kemudian aku berikan kepada Rasulullah, fa akalhu, kemudian Nabi makan dari daging tersebut. Yang bisa dipahami apa? Bangkainya ikan laut adalah halal. Nabi tidak mengatakan kamu haram memakannya, bahkan Nabi meminta sini. Pertama Nabi untuk mengatakan itu halal, Nabi sampai minta dan Nabi memakan. Kemudian faedah yang kedua bisa dipahami adalah itu adalah barokah, karena itu karomah. Dalam keadaan lapar Allah kirim ikan segede itu dan bisa dimakan sampai 30 hari. Enggak habis-habis, dibawa pulang masih ada sisanya, itu luar biasa. Makanya juru dakwah tidak usah takut. Kalau ada kekurangan sedikit pasti Allah akan beri setelah itu. Jangan khawatir, dan kemudian ridha Allah akan menyertaimu dengan kesabaranmu. Jangan menjadi ustaz yang tamak, juru dakwah yang tamak, bingung pakai kendaraan apa, makan apa, baju apa. Ini adalah problem para guru, juru-juru dakwah. Kalau begitu tidak usah jadi juru dakwah, balik saja mondok lagi wahai anak-anakku semuanya. Baik, ini saja. Sanad rawahu Muslim, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Adapun al-jarab dan seterusnya adalah makna yang disebutkan oleh Imam Nawawi. Imam Nawawi menjelaskan tentang makna-maknanya. Al-jirabu wi'a, tempat min jildin ma'ruf, dari kulit yang sudah masyhur. Jadi tempat dari kulit namanya jarab. Jirab wa bikasril jim, jirab wa fathihah, jarab juga boleh. Wal kasr afsah, dengan jirab jim dikasrahkan itu lebih fasih. Namusuha bifathil mimi, namusuha, aku isep. Wal qabd haddu waraku sajarin ma'rufin. Al qabd adalah dedaunan dari pohon yang sudah ma'ruf di Arab sana. Ta'kul huil ibilu, yang biasa dimakan oleh onta. Wal kathibu attallu minar ramli. Kathib adalah gundukan daripada pasir. Wal waqbu fi fathil wawi askanil qafi ba'daha ba'un muhaddah wa huwa naqratul ain, adalah lubang matanya. Wal kilalu al jirar, kilal adalah wadah. Wal fidaru bi kasril fa'i wa fid dali, al qita', potong. Rahalal ba'ira, maksudnya apa? Bi tahfifil ha'i ay ja'al ali rahla, membuat di atas unta pelana untuk bisa dinaiki. Wal wasya'ik bi shinil mu'jamati, wasya'ik dengan shin yang bertitik. Wal qaf, dengan qaf asya'iq allahmul ladzi uqtuti liyuqaddat minhu, daging yang dipotong-potong untuk dikeringkan. Wallahu a'lam. Ini adalah masalah makna saja yang bisa kita ambil faedah daripada hadis tersebut. Yang pertama adalah bagaimana cara tawakalnya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam di saat diperintahkan oleh Nabi enggak mikir bekal cukup atau tidak cukup, karena mereka punya Allah dan ternyata Allah cukupi. Dalam keadaan min khairiyah layah tasib, dengan ketakwaan tawakal kepada Allah, aku Allah beri, sehingga diberi ikan semacam itu. Dan setelah itu Allah beri kemenangan, dan ini adalah yang harus dijadikan sandaran atau apa, ibrah, pelajaran bagi kita yang berjuang di jalan Allah. Jangan khawatir, selagi kita benar dengan Allah, Allah akan berikan pertolongan dengan cara yang tidak pernah kita duga-duga. Wallahu a'lam bissawab.